bersamamu memaparkan kesinambungan kepada Kem Remaja bahagian 1 yang disiarkan minggu sebelum ini. Tahun ini adalah tahun ketujuh dianjurkan membabitkan 45 anak-anak bersamamu dari pelbagai negeri di Semenanjung Malaysia dan juga buat pertama kali peserta dari Sabah, negeri di bawah bayu, turut terpilih. Peserta terpilih berdasarkan beberapa kriteria antaranya pengorbanan mereka dengan keluarga serta pencapaian baik dalam pelajaran. Adik-adik, di mana rumah Pak Mat Ruslan? Di sana. Jauh sangat itu. Okey, baiklah. Dari Semenanjung, kami diterbangkan ke Sabah dan seterusnya menaiki bot menuju ke Pulau Gaya untuk bertemu dengan pasangan Mat Roslan dan juga Lina Suayah bagi memberitahu berita gembira bahawa anaknya Faizul telah berjaya dipilih menyertai Kem Remaja Bersamamu 2017. Bagaimana agaknya reaksi mereka? Kerana ini adalah kali pertama Faizul berjauhan dengan keluarganya. Tidak pernah malu dengan keadaan keluarga serta kekurangan satu masa dulu, Muhammad Faizul Mat, 16 tahun, ringan tulang dalam membantu meringankan beban keluarganya. Dia sering ke laut demi meringankan tulang empat kerat bapanya, Mat Roslan, yang mencari rezeki sebagai nelayan. Kesusahan yang dialami tidak mematahkan semangat Faizul untuk menjadi pelajar cemerlang. Mempunyai seorang abang yang kurang upaya akibat kemalangan jalan raya beberapa tahun lalu, membuatkan Arif Iskandar menjadi seorang remaja yang matang dari usianya. Kisah keluarganya pernah disiarkan tahun lepas, menyaksikan dia dan ayahnya sentiasa berdamping dan memberi semangat buat abangnya yang tidak mampu berkomunikasi dan berjalan seperti sebelumnya. Perasaan tu memang sangat bangga. Sekurang-kurangnya anak saya terpilih dan antara semua yang berada di Sabah ini, memang syukur alhamdulillah lah. Dan apa ni harapan saya sekurang-kurangnya anak saya bila sudah mengikuti kelulusan ini, dia akan menjadi yang terbaik untuk menghormati orang tua, contohnya ibu apa ni cikgu macam tu. Dan dengan harapan yang besar lagi, seolah dia boleh berubah sedikitlah daripada sekarang ni. Aktiviti membina semangat di kem ini antara lainnya ingin memupuk sifat berkumpulan dan sikap jati diri yang tinggi buat peserta. Aktiviti mencari harta karun diteruskan pada hari ketiga Kem Bersamamu yang diadakan di Institut Pembangunan Desa Infra Kajang Selangor. Meskipun aktiviti dijalankan pada bulan Ramadan, namun peserta tetap bersemangat dalam menyelesaikan tugasan yang diberi. Gembira sebab dapat bersama kawan baru dan excited lah bekerjasama kumpulan untuk cari something. Akal yang cergas berkait rapat dengan badan yang sihat. Harga kesihatan tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Kesihatan yang baik anugerah daripada Allah Subhanahu Taala yang sewajarnya disyukuri. Hospital Pakar KPJ Tawakal turut berkolaborasi dalam menjayakan program ini. Tips penjagaan kesihatan yang betul ditekankan agar remaja tidak mengambil mudah akan perihal kesihatan walaupun mereka masih muda. Inilah salah satu cara juga untuk kita KPJ Tawakal untuk sama-sama berpartisipasi untuk menyumbang dari segi keperluan-keperluan dan juga dari segi pemeriksaan kesihatan kepada pelajar-pelajar ataupun kem remaja yang terpilih dalam program ini. Jadi itu bukan salah satu daripada tradisi kita, aktiviti kita yang memang kita setiap tahun juga mengadakan aktiviti yang berbentuk kemasyarakatan bersama dengan golongan-golongan yang terpilih. Assalamualaikum. Sihat ada tak ada? Bang! Beribadah pada 2/3 malam amat besar fadilatnya. Demi mengumpul pahala untuk saham di akhirat, peserta terus cekal dalam melaksanakan ibadah sunat ini. Bermotivasi dalam mengubah nasib keluarga suatu hari nanti, mereka berusaha dalam mengubah sikap diri sendiri dahulu.
keletihan melakukan aktiviti di siang hari tidak membataskan mereka dari terus berusaha mencari keredaan Allah SWT. Sebagai facilitator untuk this program, ada banyak perkara menarik, kenangan kita, and then especially on kita nak ajak berkiam mulai. Jadi satu pengalaman baru untuk mereka, tapi juga pengalaman menarik bagi saya. Macam saya kurang dekat rumah, bab-bab agama ni memang kurang, solat ada banyak tinggal semua, tapi lepas saya dapat pergi ke camp ni, saya macam nak berjanji saya akan buat ni setiap hari kat rumah. Nama Profesor Dr. Muhayyar Mohamad tidak asing lagi di kalangan peserta. Mereka merasa cukup bertuah apabila diberi peluang keemasan bertemu dan menghadiri kelas profesor sendiri. Intipati yang ditekankan adalah bagaimana sikap diri akan memberi kesan terhadap diri sendiri dan sekeliling. Meskipun pengisian yang disampaikan dalam keadaan santai, namun ia tetap mampu mengusik jiwa para peserta. Sebenarnya, dengan hanya memberi salam, kita sedang melakar masa depan kita. Percaya tak? Yeah. Sebab apa kita doakan orang, kita akan dapat. Nak tak hidup kita sejahtera? Nak tak hidup kita rahmat Allah dapat? Nak tak hidup barakah? Jadi kalau kita beri benda yang salam pada kawan kita, apa kita dapat? Jawapan yang sama. Baik-baik sebenarnya time Prof. Dr. Muhayyar, sebab dia betul-betul sentuh hati saya. Dia betul-betul buka, maksudnya dia betul-betul sedarkan saya. Dalam diri saya ni banyak sangat keburukan dalam saya. So saya rasa saya perlu ubah benda tu. Saya tak perlu semua sikap buruk tu, sebab dia akan menyekat kecemerlangan saya, kejayaan saya. Demi memastikan program berjalan dengan lancar, kru produksi dan fasilitator sentiasa berbincang dan merancang pelbagai aktiviti untuk melancarkan kem remaja bersamamu yang julung kali diadakan di bulan Ramadan. Untuk menjadikan input program yang disampaikan lebih berkesan, pertukaran idea dan pendapat dilakukan. Mutakhir ini, teknologi berada di hujung jari kita. Amatlah penting ilmu dalam bidang teknologi ini, terutama buat anak-anak remaja. Mempunyai kemahiran dalam bidang animasi mampu membantu mereka pada masa hadapan sekaligus menaikkan lagi industri di Malaysia. Gates Academy berbesar hati untuk turut sama dalam program ini. Ilmu saya dapat macam mana nak buat animasi tu. Apa step by step. Kalau setakat tengok, belum tentu lagi ingat. Jadi tulislah kot-kot kalau nak cuba kat rumah, boleh cuba. Okey, aktiviti hari ini kami fokuskan kepada animasi. So animasi ni sekarang dunia teknologi yang memang kita pakai. Tapi di industri di Malaysia ni memang sangat kecil. So sekarang kami sebagai company develop talent, memang kami nak keluarkan pelajar-pelajar atau belia-belia animasi yang sangat ramai untuk backup industri di Malaysia. Semakin bertambah tahun, semakin beruntung adik-adik bersamamu ni, sebab perisian yang tim produksi masukkan dalam kem bersamamu tu macam semakin mantap. Adik-adik bersamamu, kem bersamamu 2017 ni memang sangat beruntung. Dan kalau diorang sia-siakan apa yang diorang belajar kat sini, memang sangat rugilah adik-adik, akak cakap. Sebab input yang kita orang dapat dulu, mungkin banyak dari segi kumpulan, macam input-input dari segi ketahanan diri. Tapi yang kali ni dia lebih kepada personaliti diri kita sendiri. Kem Remaja Bersamamu 2017 telah menemukan 3 remaja yang berasal dari negeri dan latar belakang yang berbeza untuk menjalinkan satu perhubungan persahabatan yang diharap hingga ke jannah. Mempunyai cerita kehidupan yang tersendiri, mereka tidak segan silu dalam berkongsi cerita dan pandangan sesama sendiri. Dilahirkan tanpa kaki, Muhammad Najib Ibrahim, 15 tahun, peserta istimewa dari Wangsa Maju, bersyukur
kerana acap kali dibantu oleh rakan baru dikenalinya di kem ini. Tak ada masalah. Diorang bagus. Saya suka dengan diorang. Diorang selalu tolong saya. Gimana mana pun, diorang mesti ada dengan saya. Diorang selalu tolong saya. Lapan dengan saya, Azizi. Sebab dia banyak tolong saya. Sebab dia anggap saya macam adik, adik dia sendiri. Senang saya. Rezeki dikongsi bersama. Pihak Infra Kajang sukacita menaja majlis berbuka puasa buat peserta kem remaja bersamamu dan kem remaja yang dianjurkan Infra sendiri. Sementara menunggu waktu berbuka puasa, kumpulan nasyid Far East membuat persembahan sebagai halwa telinga buat tetamu. Berpisah sementara waktu bersama kakak tersayang yang dijaga bukanlah satu perkara mudah buat diri Wan Hasnur Syuhada, 13 tahun, dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Berperanan menjaga kakaknya yang kurang upaya membuatkan hati dia dipaut rasa rindu apabila tidak bertemu untuk beberapa hari. Dalam kesibukan menjalani program ini, fikirannya tidak pernah lupa akan kakaknya walau sesaat. Nama saya kakak Esa rindu sangat kakak Lu. Nama tak jumpa dia. Call mak. Dia cakap, mak cakap dia pergi berbuka puasa bersama nenek. Dia dah tanya, kak Lu dah makan. Kau kena tolong. Saya tak lebih betul. Kakak lebih betul daripada saya. Dia macam itu, dia penting ke dia? Penting sangat bagi saya. Ayah dan ibu, ayah dan ibu. Seorang pelajar cemerlang dan kini bersekolah di asrama penuh. Nor Aisyah Nadirah merasakan semangatnya disuntik ketika menyertai kem ini. Tidak menjadikan keadaan ibunya yang cacat penglihatan sebagai kelemahan diri, dia terus berdedikasi dalam mencorak masa depan yang baharu buat keluarganya. Kekuatan yang terkumpul di hatinya datang dari kasih sayang yang terjalin antara mereka sekeluarga. Apa yang saya belajar kat sini, sikit sebanyak bangkitkan semangat saya. Lepas itu dengan ibu selalu bagi semangat kat saya. Ibu selalu cakap, ibu selalu cakap kalau ibu tak ada, kalau ibu tak ada. So, benda tu macam biasa bagi saya. So, saya rasa kalau mak saya tak ada nanti, saya tetap akan rasa sedih. Tapi dia takkan lemahkan semangat saya, saya akan jadi lebih kuat. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Ketibaan peserta di sama-sama hotel KLIA disambut meriah pihak hotel. Peserta kem remaja amat teruja tak kala dimaklumkan diberi kesempatan untuk menginap di hotel bertaraf 5 bintang ini. Rasa kesyukuran terhadap segala nikmat yang diberi tidak dapat diungkap dengan kata-kata. Keriangan di wajah polos peserta jelas terpancar apabila ini adalah pertama kali mereka menjejakkan kaki di hotel mewah.
pembesar Mesir ke rumah dia buat kenuri. Sebelum Lena dibuai mimpi di katil yang serba empuk, peserta menghadiri kelas tazkirah. Kepentingan membaca Al-Quran antara pengisian yang diketengahkan dalam kelas bersama Ustaz Muhammad Lokman Ahmad. Ilmu kerohanian terus diserapkan dalam diri peserta. Nabi dia baca gagak macam ni. Wa huwa alaihi syakullahu ajran. Dia dapat dua pahala. Yang pertama pahala membaca, yang kedua susah nak baca, dia baca juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dapat dua pahala dengan syarat dia tak berhenti belajar Quran. Malam berganti siang. Selain berpeluang menginap di hotel ini, peserta turut diberi kesempatan untuk bersahur dengan juadah yang sedap dan menyelerakan. Pelbagai hidangan tersedia membuka selera peserta di pagi hari. Saya diberitahu bahawa kamp ni ada lebih 40 pelajar yang dibawa dari serata pelosok Malaysia. Jadi dia memberi satu kelebihan kepada sama-sama dan juga kepada kanak-kanak ni, sebab dia orang dapat berpeluang tinggal, bukan saja datang untuk bersahur ataupun berbuka puasa, tapi datang tinggal dan menginap di hotel yang bertaraf 5 bintang. Saya rasa ini adalah satu peluang kemasan bagi mereka jugalah. Jadi bagi pihak sama-sama, ini adalah satu program yang kita rasa kita dapat membantu memberi peluang kepada kanak-kanak ini. Hai selamat hari. Peserta turut menerima sumbangan duit raya dari pihak hotel. Kesyukuran jelas terpancar di wajah mereka kerana ini merupakan peluang yang jarang mereka dapat. Sila jamu selera. Peserta turut dibawa untuk melawat kawasan lapangan terbang KLIA untuk merasai pengalaman melihat kapal terbang secara dekat. Berikutan jarak di antara sama-sama hotel dan KLIA berhampiran. Keterujaan tidak dapat dinafikan lagi di hati peserta apabila dapat peluang seperti ini. Di sebalik kegembiraan, ada terselit sebuah impian terbuku. Saya rasa gembira sebab kita belum pernah tengok apa environment kat sini. Jadi rasa gembira tengok kota baru dekat-dekat. Jadi jarang saya tengok. Jadi saya perlu belajar tinggi-tinggi dan belajar ke overseas lah. Saya belajar bersungguh-sungguh untuk menjual yang bijak sana boleh belajar di luar negara. Saya banyak belajar sebab dia orang ni lah semua saya pergi sana. Dia orang ni memberi kita ilmu tentang kasih sayang, tentang kemanusiaan, tentang suka duka. Bayangkan seorang anak terpaksa jaga ibu mereka yang sakit, kadang-kadang makan tak cukup tapi boleh cemerlang. Bayangkan suami yang bekerja dah kira okey tapi meninggalkan kerja dia di bawah bangun ni. Bayangkan ayah kita mendukung ibu kita yang sakit. Diorang cari ikan kat tepi longkang, tapi orang raya cari rezeki kat tepi longkang. Lepas tu, diorang cakap macam tak ada pemikiran yang waras untuk bukan nak bantu kita orang, tetapi diorang menghina lagi dia. Kem Remaja Bersamamu 2017 menemui penghujungnya. Selain menerima sijil penyertaan, peserta yang paling berdedikasi dan berdisiplin dipilih untuk menjadi peserta terbaik lelaki dan perempuan. Dah sedia nak balik ya? Dah pack barang dah? Bagus. Dalam baik tau.
Nampaknya adik-adik saya, adik-adik kamera remaja saya telah pun bersedia untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan semoga apa yang dipelajari sepanjang kem remaja bersamamu ini akan dapat digarapkan dalam kehidupan mereka seharian. Dan diharap kita akan berjumpa lagi dalam kem remaja di tahun hadapan. Lumrah kehidupan, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kem remaja bersamamu melabuhkan tirainya dengan meninggalkan pelbagai pengalaman dan ilmu yang diharap dapat dititipkan juga kepada adik-beradik yang lain. Setinggi penghargaan kepada pelbagai pihak yang menaja sepanjang program ini diselaraskan. Sesungguhnya, tak kala kita menggembirakan insan lain, insya-Allah Dia Yang Maha Esa akan menggandakan kegembiraan kepada hamba-Nya yang mengirim kegembiraan terbabit. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Hai selamat hari raya, kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali, sudilah rasa kueku, pilihlah yang mana satu. Hai di hari begini, kita menjamu selera, kita bermaaf-maafan di suasana hari raya. Hai selamat hari raya, kami semua ucap.